Oleh sebab itu bapak yang sudah terlanjur punya anak dulu tidak disusukan, udah minta ampun lah istighfar. Apa pengertian bagi yang ingin menyusui? Secara medis dan uji klinis ibu berbahaya, maaf, penyakit tertentu. Apa bu? Darah tinggi, sangat tinggi. Kemudian diabetes, ketika air susu sangat sedikit. Yang keempat, kena penyakit menular, HIV. Ibu boleh tidak menyusukan anak karena alasan medis dan klinis. Atau ibu bekerja di luar. Caranya bagaimana? Air susu itu diperas, dimasukkan ke kulkas, bisa dikonsumsi sekian jam kemudian. Tapi kalau air susu sapi yang diberikan kepada anak itu maksimal 3 jam masuk kulkas, udah nggak boleh lagi. Karena media kuman virus di susu sangat cepat. Tapi kalau ASI itu sekian jam kemudian boleh dikonsumsi. Sebelum berangkat ke kantor diperas masukkan ke kulkas, ngomong sama mbak di rumah. Mbak, kalau anak nanti nangis tolong kasih susu ini. Tapi dengan suhu tertentu, karena suhu kulkas terlalu dingin. Ya, bisa flu anak itu. Yang ketiga, sebentar mas. Kalau air susu ibu yang ibu berikan, maaf. Kalau yang diberikan kepada anak setelah ASI eksklusif setelah 6 bulan, diberikan susu sapi, itu mempengaruhi kualitas anak. Contoh, ibu sekarang sering mengeluh, kenapa sih anak saya susah suruh sholat? Ilah iya. 6 bulan eksklusif ASI ibu sudah berhenti, harusnya 2 tahun. Begitu besar karena ASI-nya cuma 6 bulan. Nah, sholat nak, moh, persis sapi. Betul pak, kayak sapi, karena susunya susu sapi. 1,5 tahun susu sapi, persis kayak anak sapi. Sholat nak, kalau bahasa Padangnya enggak muah. Zaman kita dulu, saya masih ingat cerita ibu saya, kami semua 7 itu disusukan 24 bulan. Tamu kita datang, ayah kita menghadapi tamu, ada kue, kita masuk. Mata ayah hanya gini sama kita. Sudah masuk ke dalam. Anak sekarang malah kue yang di depan tamu disambar sama dia. Kenapa? Akhlaknya tidak ada. Pertama faktor lingkungan, kedua pergaulan, ketiga makanan. Tapi kita mengabaikan ini. Paradigma barat berbeda. Mengandung mereka bayi tabung, melahirkan mereka sesar, menyusui susu sapi. Akhirnya apa? Berjangkit penyakit. Apa? Kanker kelamin dan payudara. Karena susu diciptakan Allah untuk dihisap oleh anak. Karena malu kempes maaf payudaranya, dia tidak menyusukan anak. Akhirnya susu itu membusuk menjadi sebuah penyakit kanker. Harusnya payudara itu saluran maaf. Kelamin wanita memang dibentuk salah satu tugasnya tempat anak keluar secara normal. Ternyata dia tidak mau. Dia lewatnya dari sesar. Jalurnya sudah ada, itulah kelamin wanita. Dulu tidak ada sesar, kenapa umur berat 4-5 kilo bisa lahir? Sekarang 3 kilo aja udah minta sesar. Yang konyolnya lagi pak, secara teori medis harusnya lahir tanggal 18-24 Agustus. Karena ingin anak lahirnya 17 Agustus, dia sesar sebelum melahirkan. Memangnya kalau lahir 17 Agustus lebih taat, kan enggak? Pola pikir begini harus kita bersihkan dari sistem berpikir kita. Ikut-ikutan dengan pola barat. Donasikan sebagai amal jariah atau wakaf untuk perlengkapan dan peralatan media dakwah di Rumah Dakwah Al-Hujah sebagai sarana penyebaran dan pengajaran Islam melalui Bank Syariah Mandiri atau BSM dengan kode 451 nomor rekening 71022-86299 atau Bank Sentral Asia nomor rekening 34200-98501 dengan atas nama Dedi Harveni.